Baik, di soal kali ini diketahui ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 21 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling lingkaran tersebut. Baik ya, keliling lingkaran itu rumusnya ada dua ya. Yang pertama, 2πr ini bila diketahui jari-jari, dan yang kedua rumusnya adalah pi kali d bila yang diketahui diameter. Karena ini yang diketahui adalah jari-jari, maka kita gunakan rumus yang pertama. Kemudian kita tahu jari-jarinya itu 21 cm, maka pi yang digunakan nanti 22 per 7. Baik, langsung saja kita cari kelilingnya ya, sama dengan gunakan rumus yang pertama, 2 pi kali r dengan pi-nya 22 per 7, lalu r-nya itu 20. Satu ini bisa kita coret ya, 21 dengan 7 hasilnya 3. Kemudian kita tinggal mengalikan, 2 dikali 22 itu 44. Ya, 44 dikali 3 itu 132 cm. Jadi kelilingnya adalah 132 cm.